Cuaca buruk terjadi di sebagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hujan lebat yang disertai angin kencang menyebabkan 3 pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 5 kios di Pasar Kiwangan, Kota Yogyakarta. Inilah detik-detik pohon tumbang terjadi di area Pasar Kiwangan, Kota Yogyakarta. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. 3 pohon setinggi 15 meter tumbang menimpa 5 unit kios di Pasar Kiwangan, Kota Yogyakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kota Yogyakarta mengimbau, di masa pancaroba ini akan terjadi cuaca ekstrim sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Anyus.